Gabriela Eka Putri meminta maaf setelah videonya dengan Juni Robert viral. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame. Halo, balik lagi sama aku Nana. Aktris pendatang baru Gabriela Eka Putri sampaikan permohonan maaf setelah videonya ramai diperbincangkan. Beberapa waktu lalu, video Gabriela Eka Putri dan Junior Robert sempat menghebohkan publik. Video skandal itu hingga membuat penulis muda Nadifa Aliasana meluapkan kekecewaannya. Lantaran Junior Robert merupakan pemeran utama dalam seriesnya yang berjudul Gis NN. Sementara permintaan maaf Gabriela Eka Putri disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam tulisannya, wanita yang disapa Gaby itu mengaku dirinya masih jauh dari sempurna. Diketahui, Sana sempat meluapkan kekecewaannya melalui postingan di Instagram story-nya minggu kemarin. Pemilik nama pena Rintik Seduh itu marah karena ada pihak yang mencoreng karya terbarunya, Gis NN. Perempuan 23 tahun itu mengingatkan untuk bisa berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Lantaran bisa saja dari tindakan tersebut memiliki dampak besar bagi pihak lain. Sana tidak ingin karyanya terlibat dalam hal-hal viral atau kontroversial. Menurutnya kini, series Gis NN telah mendapat penilaian buruk karena perilaku sang aktor. Sana turut menuliskan permintaan maaf pada penikmat karyanya. Ia merasa bersalah karena diduga telah memilih aktor yang kurang tepat untuk Gis NN. Nah, itu tadi permintaan maaf dari Gabriela Eka Putri atas video viralnya. Saksikan terus program Fame and Frame di kanal YouTube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Dadah! Thank you.